tadi duduk merenungkan, saya mulai khotbah ketika saya umur sekitar 18 tahun. Dan itu aja udah lama gitu ya, anak Edi, Christian Leo, dia mulai melayani Tuhan, berkhotbah umur 14 tahun. Jadi saya percaya Tuhan sedang mencari generasi yang baru, dan Tuhan memberikan, kalau teman-teman ada yang umur 14 tahun di tempat ini, saya percaya beberapa teman-teman kau akan menerima visi, dan beberapa teman-teman kau akan bernubuat, karena firman Tuhan berkata hari-hari yang terakhir, orang-orang muda akan bernubuat, ya, berprofesai gitu ya. Dan teruna-teruna dia akan mendapat penglihatan. Seorang hamba Tuhan, dia waktu dia dari gereja yang sangat tradisi, yang gak lompat-lompat kayak tadi, mungkin kalau kayak tadi dia pikir ini gereja sesat, ya. Ini gereja yang sangat kalem, yang mainnya pakai organ, ya, yang sangat cool gitu. Tiba-tiba hamba Tuhan yang datang hari itu, dia waktu itu usia 14 tahun, nama dia dipanggil, dan hamba Tuhan ini mulai bernubuat buat dia bahwa kamu akan dipakai untuk ngomong kepada presiden. Dan tahun ini ya, waktu Donald Trump diinaugurasi, dia salah satu hamba Tuhan yang berbicara buat presiden Donald Trump. Jadi nubuatan itu digenapi oleh Tuhan. Dia menerima nubuatan waktu dia usianya 14 tahun di gereja tradisi dan bengong-bengong. Dan satu tahun berikutnya hamba Tuhan ini datang lagi ngomong yang sama. Panggil nama dia, karena satu tahun yang lalu kamu gak percaya, Tuhan suruh saya ngomong lagi. Buat Tuhan mau pakai kamu waktu dia usia 15 tahun untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada presiden. Saya percaya Tuhan memanggil anak-anak muda. Ya, saya percaya di tempat ini teman-teman kau akan dipanggil, ya, diurapi oleh Tuhan untuk menjadi suara Tuhan buat generasi teman-teman hari ini. Itulah kenapa Compassion ada, kita rindu. Yang pertama, orang-orang, anak-anak muda dari sekolah, dari kampus yang belum mengalami kasih Bapa, mereka mengalami kasih Bapa. Karena untuk itulah Abbalove ada. Abbalove second generation ada. Etuji ada untuk membawa kasih Bapa kepada generasi ini. Hal yang kedua, Etuji ada agar bangkit generasi muda yang melayani generasinya. Jadi lewat momen Compassion ini kita rindu anak-anak muda mendapatkan hati Tuhan dan mulai berdiri melayani generasinya. Ya, jadi Abbalove ini ada lahir dari orang-orang muda, Kak Edi, Kak Sofian, ya, Kak Sam, ya, orang-orang muda dari berbagai kampus yang waktu itu dipanggil oleh Tuhan. Dan saya percaya ini waktunya untuk kita mulai bergerak kembali buat anak-anak muda. Karena untuk itulah Abbalove ada, membawa kasih Bapa buat generasi ini. Jadi pastikan teman-teman hadir hari Sabtu depan jam 4 sore di Greenfield Maisonette. Ya, kita rindu ini bukan hanya nanti bisa diadakan di Greenfield aja, tapi ini di seluruh titik-titik Abbalove yang ada menangkap visinya, sehingga kita bisa bergerak untuk menjangkau Jakarta, dan bukan hanya Jakarta tapi Indonesia. Dan saya percaya akan ada movement kembali di mana anak-anak muda Abbalove akan menjadi lighthouse buat tubuh Kristus dan buat bangsa-bangsa. Jadi ini waktunya teman-teman siapkan dirimu. Ya, karena Tuhan mau lakukan percepatan, bukan ya seperti apa yang Marcel alami. Ya, ketika teman-teman di Komsel, Tuhan akan buat percepatan dalam hidupmu. Engkau yang dulunya minder, tiba-tiba engkau jadi berani menyampaikan firman Tuhan. Ya, hari ini ya Kak Hendi datang, ada anak-anak rohani, ada istri saya, ya Elsa, boleh bangkit berdiri ya. Kak Elsa dia mantan dokter gigi, ya, dia sudah beralih profesi, sekarang jadi murid Kristus penjala manusia. Jadi dia lepaskan dokter giginya agar dia bisa melayani jiwa-jiwa. Dan juga ada Sylvie, ya, anak rohani kami. Ya. Kak Sylvie ini kalau mau belajar dance, belajar sama Kak Sylvie ini. Dia sudah jadi juri internasional buat dance juga. Ya, modern dance dan hip hop, ya. Nah, ini ahlinya, ya, dia sudah internasional, jadi diminta juri di bukan hanya di Indonesia. Dan dia juga merintis Komsel, ada dua Komsel sekolah, jadi dia merintis dua Komsel sekolah. Terus ada Zipora, ya, nah, ini cucu rohani, ya, dia melayani juga di pelayanan sekolah. Dia sekarang karena hatinya buat anak muda, dia jadi guru bimbel, ya, mengajar di sebuah bimbingan belajar, dan dia hatinya buat anak muda, ya. Dan juga Hendrik di sebelahnya,
Ya. Nah, Hendi ini pengusaha internet ya, pokoknya yang butuh internet di rumahnya. Nah, ini dia salah seorang pengusaha, dia pemimpin Komsel juga. Ya, dia punya hati buat melayani anak muda. Jadi dia bilang kan sama istri Hendi, mungkin dia agak sungkan sama Hendi. Jadi kalau pelayanan boleh diajak, jadi hari ini saya ajak ya. Terus ada Yeni, ya ini anak rohani juga. Kak Yeni ini juga business woman, ya dia punya bikin kotak-kotak buat gift, ya apa namanya Yen? Gift box, ya jadi. Dan dia juga pengawas area di E2G mahasiswa dan profesional. Jadi mereka punya hati buat anak-anak muda, ya. Dan saya percaya di sini orang muda, ya. Coba lihat kanan kiri, kamu masih muda nggak? Aduh. Ya, Hendi ada bawa dua buku yang saya tulis. Jadi 2016 ya bulan Mei waktu itu saya habis prayer worship celebration di Greenfield Maisonette, saya antar ke Ayub pulang. Ya, jadi saya diminta untuk nganterin ke Ayub Bansole, yang tahu ke Ayub ya, ada yang tahu, ada yang nggak tahu? Ya Kak Ayub pokoknya kalau dia ada di sini pasti dia kelihatan karena dia hitam, istrinya putih ya. Jadi saya antar Kak Ayub, di perjalanan Kak Ayub berdoa buat saya, dibilang kan gitu ya. Jadi saya taat dengan nubuatan itu. Jadi ke tahun yang lalu saya menulis dua buku, yang keempat yang ketiga dan keempat, puji Tuhan tahun ini yang kelima dan keenam dipakai buat spiritual journey yang ada di Abbalove Barat ya. Buku yang kelima tentang 49 days of discipleship, dan yang keenam buku care tentang nilai-nilai yang kita Abbalove yang kita repackaging di Abbalove Barat menjadi care, Christ Center, accountable life, real love, dan excellent servanthood. Ya, jadi buku yang ketiga adalah facing your giants ya. Tuhan memakai Daud, orang yang biasa, bagaimana dia mengalahkan 5 raksasa. Ternyata Goliat punya 4 saudara raksasa yang lain. Dan ternyata bagaimana setiap anak muda perlu mengalahkan raksasa-raksasa ini. Kalau kita gak mengalahkan raksasa-raksasa ini, kita gak akan pernah maksimal dalam hidup kita. Salah satu raksasa yang harus dikalahkan anak muda yang pertama adalah Goliat. Goliat itu yang mengerikan bukan badannya, tapi yang mengerikan adalah suaranya. Karena dia mengintimidasi bangsa Israel selama 40 hari, 40 malam. Menebarkan ketakutan. Jadi raksasa yang pertama yang harus dihadapi anak muda adalah bagaimana dia mengalahkan ketakutannya. Karena waktu saya dulu SMA, saya ikut ibadah. Saya kalau disuruh mimpin worship leader waktu itu, aduh saya gemeteran sekali. Jadi saya berdiri di balik mimbar, gak berlari keluar dari mimbar. Jadi pegangannya mimbar gitu ya. Jadi biar gak gemeteran pegang mimbar. Jadi paling enak itu kalau udah doa, mau persiapan dengar firman, mari kita tutup mata, kita dengar lagu. Lagunya sangat jadul, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Mungkin beberapa teman-teman gak pernah dengar lagu itu ya. Ini lagu sangat lama sekali gitu ya. Dan gak berani lihat orang gitu, gak berani tatap mata orang gitu ya. Jadi ketakutan itu harus kita kalahkan. Ya, anak muda, kalau engkau mau dipakai Tuhan, engkau perlu mengalahkan raksasa ketakutan itu. Engkau perlu berekspresi ya. Saya merasa sudah tua sekali, pas pegang kepala, pas pegang kaki udah susah kayak gitu. Sudah ototnya udah kaku gitu ya. Tapi anak muda, engkau perlu mengalahkan ketakutan, berekspresi. Itu salah satu raksasa. Dan ada 4 raksasa yang lain yang kita perlu kalahkan dalam perjalanan kita agar kita bisa finishing well. Karena temanya hari ini finishing well ya. Jadi sekalipun teman-teman masih muda ya, masih kayaknya baru memulai pelayanan, tapi bagaimana ini prinsip ini akan menolong teman-teman bisa finishing well dalam kehidupanmu. Saya ingat saya start melayani Tuhan, ya sungguh-sungguh melayani Tuhan itu waktu saya kuliah. Ya waktu saya SMA sudah melayani, sudah jadi ketua remaja, tapi masih Kristennya Kristen KTP. Kalau minggu alim, kalau di luarnya jadi berandalan ya.
Jadi saya ingat sekali 9 September 99 saya lahir baru. 12 September 99 ya saya penuh Roh Kudus dan hari itu mengubah hidup saya. Minggu itu saya di challenge. Ya saya ingat sekali Bapak Rohani saya Kak Seno yang khotbah dan dia challenge siapa hari ini yang mau dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Saya maju ke depan dan saya dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus dan itu mengubah hidup saya. Ya, itu membuat hidup saya berubah. Dan saya sudah melayani Tuhan sejak hari itu dari 99 saya bertobat di mahasiswa. Hari ini saya kembali melayani anak-anak mahasiswa dan juga komsel saya banyak anak mahasiswa sekarang. Ya, saya yang paling tua sendiri sama istri saya. Dan kami melayani juga di Youth Belesa. Jadi kembali lagi melayani anak SMP dan SMA karena Tuhan memanggil saya buat melayani anak-anak muda. Selain melayani orang tua, melayani generasi yang lebih tua, Tuhan memanggil saya melayani generasi yang lebih muda. Jadi saya sudah umur melayani di Abbalove dari 99 sampai 2018 sudah 19 tahun. Mungkin lebih tua dari beberapa teman-teman yang ada di ruangan ini. Ada yang di bawah 19? Wah, banyak ya, puji Tuhan. Ya semakin banyak, semakin muda teman-teman. Itu kesempatan karena Tuhan sedang mencari orang-orang muda ya. Buat teman-teman yang 20-an ke atas juga di bawah 30 ya, ada yang di atas 30 enggak di ruangan ini? Selain saya. Oh, ada juga ya. Tapi enggak banyak lah ya yang di atas 30 ya. Banyaknya di bawah 30. Ini waktunya Tuhan memanggil generasi muda. Dan buku yang keempat adalah saya tulis tentang The Blessing. Ini berbicara tentang berkat dari Bapa. Ada banyak orang, anak banyak, anak muda gak pernah mengalami berkat dari bapaknya. Termasuk saya, makanya saya menulis buku ini. Waktu saya tulis buku ini, papa saya baca, dia baru ngerti. Oh ternyata itu loh yang dibutuhkan oleh anak saya. Jadi pertama kalinya bulan November tahun yang lalu, papa saya kirim saya WA panjang banget. Ya, dia mengucapkan kata-kata berkat buat saya. Dan banyak anak muda gak pernah ngalamin berkat dalam hidupnya. Yang gak pernah ngalamin berkat Bapak sehingga banyak anak muda sulit jadi Bapak. Ya termasuk saya. Orang-orang yang saya muridkan waktu mahasiswa banyak mereka yang kepahitan. Banyak mereka yang terluka. Ya sekarang udah pulih hubungannya. Tapi waktu itu mereka kalau dengar Kak Hendi dia takut ya gemeteran gitu. Kayaknya kayak ketemu setan kali bukan ketemu Tuhan. Karena saya terluka, saya juga melukai orang lain. Karena saya merasa dituntut, saya menuntut orang lain. Saya gak ngalamin berkat yang Bapak yang menerima hidup saya apa adanya. Puji Tuhan, 2006 ada seorang hamba Tuhan datang ke Jakarta. Dan saya dengar pesan ini tentang berkat dari Bapak. Dan hari itu hidup saya mengalami kesembuhan. Dan saya belajar menghormati Papa saya. Dan hubungan dengan Papa saya mulai berubah. Dan saya merasa saya perlu menulis prinsip yang Tuhan ajar dalam hidup saya itu buat jadi berkat buat anak muda. Ya jadi buat teman-teman yang mau belajar dan mau praktek, ya teman-teman bisa membelinya di belakang dengan harga anak muda. Special price buat anak muda. Oke, hari ini kita akan masuk ke tema khotbahnya ya tentang finishing well. Kita buka di dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-7. Boleh saya minta Hendrik maju ke depan dan saya minta Majesty tolong Hendrik diikat yang ya. Ya tolong dia jadi hari ini dia jadi contoh ya. Dia tolong Majesty diikat baik-baik biar dia enggak bisa terlalu bergerak ya. Oke. Nah, kita membuka di dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-7 firman Tuhan berkata, "Aku telah mengakhiri." Ikat yang kencang, jangan ragu-ragu. Kayaknya dia memang karunia melayani dan penuh belas kasihan ya. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Ini adalah perkataan Rasul Paulus sebelum dia meninggal. Udah dekat dengan kematiannya. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Setiap teman-teman kau punya pertandingan. Dulu saya seperti kuda liar, kayak kuda mustang, ya di hutan. Kuda mustang itu punya DNA juara, kuda mustang itu punya kekuatan dan kecepatan. Tapi kalau kuda mustang ada di luar gelanggang pertandingan, dia gak bisa jadi apa-apa. Dia hanya kelihatan keren waktu dia berteriak dan mengangkat kakinya. Saya gak bisa meniru suara kuda mustang karena saya bukan kuda.
Tapi gak bisa jadi apa-apa. Hanya ketika kuda Mustang itu dia ditaklukkan dengan kekang dan ada pengemudi, yaitu berbicara tentang Tuhan yang mengemudi kehidupan kita, maka kuda Mustang itu dia punya DNA champion di dalam dirinya, DNA pemenang di dalam dirinya, yang akan membuat dia bisa maksimal menjadi juara dalam kehidupannya, menjadi berkat buat banyak orang. Demikian juga dengan kehidupan kita. Setiap teman-teman, Tuhan punya pertandingan yang harus engkau lalui. Tuhan mau teman-teman mencapai garis akhir. Beberapa teman-teman di ruangan ini, ada engkau yang sedang memulai. Mungkin ada yang juga belum memulai. Engkau baru hanya datang beribadah setiap hari Minggu karena engkau orang Kristen. Engkau belum tahu apa yang menjadi purpose, destiny Tuhan dalam kehidupanmu. Tuhan mau teman-teman mengerti pertandingan yang Tuhan siapkan dalam hidupmu. Bisa duduk aja ya, ya biar agak santai dikit ya. Setiap teman-teman, Tuhan punya pertandingan. Tuhan mau kau mencapai garis akhir. Dan Tuhan mau kau memelihara iman. Iman yang membuat teman-teman mencapai garis akhir. Waktu saya jadi PA, waktu itu PA mahasiswa, saya pernah telepon kakak rohani saya. Waktu itu saya bilang, "Kak, saya mau mundur. Tolong diurus komsel-komsel. Tolong diurus semua anak binaan saya udah mau mundur." Pembina saya langsung telepon saya. Dia bilang, "Kenapa Hendi, kamu kenapa?" Saya lagi kesel sama kakak rohani saya waktu itu. Saya gak jawab, dia ngomong panjang lebar, saya gak jawab. Hen, kamu masih dengerin gak? Ya masih. Saya gak tahu dia ngomong apa karena saya gak mau dengerin. Dia pokoknya ngomong panjang lebar, saya gak jelas dia ngomongin apa karena saya gak terlalu niat dengerin waktu itu. Dan akhirnya ditutup. Waktu ditutup, waktu saya masuk kamar, dalam hati kecil saya, Tuhan bertanya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan saya bilang, "Tuhan, aku mengasihi engkau." Dan Tuhan mengingatkan saya untuk terus melayani jiwa-jiwa. Dalam perjalanan kerohanian teman-teman, ya, saya percaya pasti ada masanya pengen mundur. Ya, kalau belum ada yang pengen mundur di ruangan ini, berarti perjalanannya belum jauh. Karena pertandingan itu kadang-kadang melelahkan kita. Ketika berlari itu, kita kadang-kadang ingin menyerah. Ada seorang pelari maraton dari Tanzania, dia ikut olimpiade, namanya Stephen Akwari. Dia juaranya udah diumumkan 1, 2, 3. Dia sampai malam dia masih berlari karena sudah perban-perban, dia ikat kakinya penuh dengan luka, penuh darah. Tapi udah malam, nggak ada orang, sedikit orang tinggal di stadion. Dia baru masuk stadion menyelesaikan garis akhir dan nggak ada banyak sambutan, hanya sedikit orang yang memberikan standing ovation buat dia karena dia satu-satunya pelari terakhir. Dan dia ditanya, "Kenapa kamu tetap lari padahal udah ada juaranya?" Dia bilang, "Aku diutus oleh negaraku bukan hanya untuk juara, tapi aku diutus untuk menyelesaikan sampai akhir pertandingan ini." Teman-teman, Tuhan mengutus kita di bumi ini untuk menyelesaikan pertandingan sampai garis yang terakhir. Setiap teman-teman punya pertandingan. Kisah 20 ayat 24, Paulus berkata gini, "Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang..." Perlu tekun dalam menabur. Teman-teman perlu sabar menunggu sampai itu berbuah. Kadang-kadang perlu proses waktu untuk berbuah. Kita perlu sabar. Perlu setia dalam proses. Salah satu proses anak muda engkau perlu ikut yang ada di Abbalove yang namanya spiritual journey. Perjalanan rohani, ya, SPK pemenang. Sudahkah teman-teman ikut SPK pemenang? Kalau yang sudah ikut, jangan hanya ikut, kau perlu mulai membagikan. Saya gak pernah ikut SPK pemenang, saya belum ikut waktu itu SPK pemenang pelajaran keselamatan. Saya dimuridkan di kamar kos tentang pelajaran keselamatan. Dan saya pakai metode yang sama, menginjili 4 orang waktu itu. Cara yang sama saya lakukan. Engkau perlu mulai berani bertindak. Apa yang kau alami, engkau perlu bagikan. Perlu setia ngalamin proses itu. Yang sudah ikut SPK pemenang, bukan hanya ikut sebagai peserta, engkau perlu ikut diperlengkapi jadi pembina. Yang udah jadi pembina, perlu punya mimpi jadi
tim SPK. Yang udah jadi tim SPK, jangan berhenti kau perlu punya mimpi jadi pembicara SPK. Yang udah jadi pembicara kelas, punya mimpi jadi pembicara CG. Setelah itu, engkau udah SPK pemenang, ikut SPK pengabdi. Jadi peserta, jadi kepala regu, jadi tim pelaksana ESC. Setelah itu jadi pengkhotbahnya, pengajarnya, kau perlu punya mimpi. Setelah SPK pengabdi, ada SPK pemimpin, ada camp LBC, teman-teman perlu setia diperlengkapi, haus untuk diperlengkapi. Saya selalu belajar setia. Waktu saya jadi peserta LBC, waktu itu saya langsung daftar, kak gimana caranya jadi komandan. Ini lagi camp. Saya tanya kepada komandannya, waktu itu yang melayani, saya bilang, kak gimana caranya kalau saya mau jadi komandan? Selesai aja belum. Tapi saya mau punya hati yang haus. Saya bilang, iya nanti kamu kalau udah selesai daftar. Jadi saya mendaftarkan diri saya kepada orang yang waktu itu nanganin LBC. Dan akhirnya saya kerja di perusahaan yang ngurusinnya juga training-training. Dan akhirnya sampai saya bekerja full time di gereja, di Departemen Edukasi, ngurusin LBC. Sampai akhirnya saya dipercayakan jadi Ketua Departemen Edukasi Abbalove waktu itu. Ada proses teman-teman, kita perlu setia, setia, setia belajar. Haus untuk belajar. Anak muda, engkau perlu haus untuk belajar. Baca firman Tuhan, dengerin firman Tuhan. Ya belajar dari orang-orang yang sudah dipakai oleh Tuhan. Beri dirimu untuk dimuridkan, dimentor. Agar engkau bisa memulai dengan baik. Kesetiaan, ketekunan, kesabaran. Saudara teman-teman, kau akan mengalami kemenangan. Tapi start awal, kita perlu menang dari belenggu. Kalau kita terbelenggu, kita gak bisa. Hal yang ketiga, bagaimana kita bisa mengakhiri dengan baik? Tuhan bilang berlari. Berlari kepada tujuan. Banyak anak muda hari ini hanya jalan. Kalau teman-teman hanya melakukan apa yang anak muda hari ini sedang lakukan, ngikutin tren, engkau hanya follower. Engkau hanya berjalan. Tuhan mau kau berlari kepada tujuan. Apa yang membuat teman-teman bisa berlari di dalam percepatan? Apa yang membuat teman-teman bisa berlari mendahului dunia ini? Ahab pakai kereta. Tetapi Elia diurapi dengan kuasa Tuhan. Dia berlari mendahului kereta Ahab di tengah hujan yang lebat. Hujan pertobatan akan datang. Hujan pencurahan Roh Kudus akan lebih dahsyat dari apa yang teman-teman pernah alami sebelumnya. Lebih dahsyat dari apa yang dialami di zaman Kisah Para Rasul. Tuhan sedang membangkitkan anak-anak muda. Ini waktunya kita berlari kepada tujuan. Boleh tim musik? Biar selesai. Ini waktunya kita berlari, teman-teman. Berlari. Kuasa Tuhan membuat teman-teman berlari mendahului dunia ini. We need the special strength from God to go ahead the world. Kita gak bisa dengan kekuatan kita. Urapan Tuhan membuat teman-teman lebih maju. Ada orang yang minder ketika dia diurapi oleh Tuhan. Dia bisa berkata-kata. Dia bisa menjadi pemberita firman yang berani. Kuasa Tuhan membuat teman-teman menjadi pribadi yang berbeda dari orang lain. Orang akan kaget lihat dirimu. Dan orang bukan hanya kaget, dia akan kagum. Dan dia heran, kok bisa? Bisa karena Yesus ada di dalam diri teman-teman. Bisa karena Yesus yang ubah hidupmu. Bersama Yesus engkau akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Bersama Yesus engkau akan mengalami terobosan demi terobosan. Agar engkau dapat memulai dengan baik. Sebab rancangan Tuhan buat hidup teman-teman adalah rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan. Rancangan untuk mendatangkan masa depan yang penuh pengharapan. Boleh, namamu siapa? Glenn. Bayangkan teman-teman, firman Tuhan bilang masa depan yang penuh pengharapan. Penuh pengharapan ada di depan. Bayangkan kalau Glenn jalan. Dan namamu? Jody, ya. Saya lupa, ingat nama kakak-kakaknya. Bayangkan kalau Glenn jalan dan Jody lari. Dia berlari, siapa yang lebih dulu nyampai kepada masa depan yang penuh pengharapan? Saya. Tuhan sedang mencari anak-anak muda yang
tujuan karena Tuhan menyediakan masa depan yang penuh pengharapan di atas depanmu. Tuhan sedang mencari anak-anak muda yang mau berlari karena rencana Tuhan. Tuhan mau jadikan engkau kepala bukan ekor. Engkau akan tetap naik tidak turun karena rencana Tuhan, karena kuasa Tuhan, karena Roh Kudus tinggal di dalam dirimu. Kalau kau berlari, kau akan nyampe. Tuhan sedang mencari di setiap angkatan, di setiap tahun kelahiran, pasti Tuhan bangkitkan anak-anak muda yang mau memberi hidupnya buat WNI. Saya lahir 82. Saya bersyukur di tengah ribuan, mungkin jutaan bayi yang lahir tahun 82. Saya di tengah miliaran penduduk dunia ini, saya bersyukur saya dipilih oleh Tuhan. Karena bukan kita yang pilih Tuhan, tapi Tuhan pilih kita. Yes. Untuk menetapkan kita pergi dan menghasilkan buah dan buah itu. Thank you, Jody. Thank you. Tuhan mau kita berlari. Tapi apa yang membuat anak muda gak bisa berlari? Karena anak muda dibelenggu. Masa lalu membelenggu anak muda. Intimidasi, rasa bersalah, minder, ketakutan. Membelenggu anak muda sehingga anak muda gak bisa maksimal. Hari ini Tuhan mau teman-teman merdeka. Karena itulah Roh Kudus. Tuhan berkata jangan kemana-mana. Waktu itu murid-murid mereka adalah orang-orang muda. Mereka orang yang belum punya pengalaman. Mereka adalah orang yang biasa. Mereka orang yang tidak terpelajar. Tapi Tuhan berkata kepada murid-muridnya, wait, jangan kemana-mana. Tunggu sampai kuasa Roh Kudus dinyatakan. Karena ketika kuasa Roh Kudus dinyatakan, engkau akan menerima kuasa. Ketika Roh Kudus turun ke atasmu, dan kau akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Berapa banyak hari ini kau anak muda, engkau senang traveling. Karena janji Tuhan, orang ini penuhi kuasa Roh Kudus, dia akan dibawa Tuhan pergi menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Kau akan dipakai Tuhan pergi ke kota-kota, ke bangsa-bangsa untuk menyaksikan tentang Yesus. Hari ini hal yang sederhana, Tuhan mau kita merdeka. Roh Kudus datang agar kita dibebaskan dari belenggu. Roh Kudus datang membebaskan kita agar kita bisa berlari. Agar kita bisa berlari kepada tujuan itu, saudara. Ketika Roh Kudus datang, dia membebaskan kita dari belenggu-belenggu. Dia membebaskan kita dari belenggu-belenggu. Sehingga kita bisa menyaksikan. Dan Tuhan berkata berlari dari belenggu. Apa maksudnya teman-teman? Engkau tidak lagi hidup dalam belenggu itu ketika kau berlari. Hari ini kau merdeka. Engkau bisa dipakai Tuhan. Menjadi arah depan. Menjadi saksi Tuhan. Dimanapun kau berada. Tuhan berkata lari. Berlari kepada tujuanmu. Engkau tidak lagi hidup dalam belenggu. Kau ada ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Yang baru sudah datang. Rancangan Tuhan namanya sejahtera. Tuhan mau jadikan kau kepala bukan ekor. Kau akan tetap naik. Tuhan sedang mencari. Tuhan sedang memanggil. Mata Tuhan sedang menjelajah ke seluruh bumi. Untuk mencari orang-orang yang bersungguh-sungguh hati terhadap dia. Karena Tuhan akan melimpahkan kekuatannya. Siang hari ini, mari teman-teman bangkit berdiri. Berapa banyak engkau sudah mengalami? Engkau